Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Halo semuanya, hari ini saya mau kita terinspirasi dari kisah seekor anjing yang bernama Bobby. Seekor terrier, saudara. Pemiliknya bernama John Gray, seorang polisi di Skotlandia. Dan anjing ini begitu setia, luar biasa. Ketika John Gray akhirnya meninggal dunia, Bobby, sang terrier, begitu menantikan di pemakamannya. Sudah dibawa pulang, tetapi tetap dia lari lagi ke pemakaman John Gray dan selalu setia di situ sampai 14 tahun. Semua orang sangat-sangat menghargainya. Bagaimana anjing ini begitu setia terhadap pemiliknya. 2 Tawarik 9 ayat 19, firman Tuhan berkata mengenai kesetiaan. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Mari kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai akhir hayat kita. Tuhan Yesus memberkati.